Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Bang J Ternak, kali ini Bang J akan berbagi tips agar berternak kambing tidak ngarit tiap hari. Oke, seperti apa tipsnya? Bagi sahabat-sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk membantu channel Bang J agar lebih berkembang dan lebih maju dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga bantuan likes-nya. Monggo kalau ada pengalaman yang lain bisa coret-coret di kolom komentar, atau bagi sahabat monggo juga dinyalakan tombol loncengnya. Oke, langsung saja. Jadi tipsnya sebenarnya tips ini sudah dilakukan secara turun-temurun ya di daerah Bang J atau di kampung Bang J. Jadi tips ini sebenarnya sudah dilakukan oleh peternak tradisional sejak zaman kakek atau nenek moyang Bang J lah. Kakek nenek Bang J sudah melakukan cara ini, tetapi caranya memang masih dengan cara tradisional kawan ya, beda dengan cara peternak yang sekarang ini yang sudah mungkin secara teknologi lebih canggih dari peternak modern sekarang, lebih canggih dari peternak zaman dulu atau peternak tradisional, tetapi ide-idenya itu sebenarnya sudah ada pada peternak tradisional ya. Jadi cara agar kita tidak ngarit tiap hari kawan, ini kebetulan Bang J sebenarnya Bang J kalau ngarit bisa tidak ngarit tiap hari, tapi Bang J sepertinya kok kalau tidak ada pekerjaan di rumah kok kayaknya gimana gitu kalau tidak ngarit. Jadi Bang J masih sempatkan ngarit meskipun sedikit kalau pagi hari ya. Jadi cara di sini, cara peternak di sini agar tidak ngarit tiap hari, biasanya kalau lagi musim musim panen kacang tanah, itu biasanya rata-rata peternak di kampung Bang J itu, terutama yang mungkin masih ada kesibukan lain, biasanya mereka memang mengambil pohon atau daun kacang tanah itu, tujuannya agar bisa diawetkan kawannya. Dan karena memang daun pohon atau daun kacang tanah itu disukai kambing meskipun dalam kondisi kering ya. Beda kalau dengan rumput yang lain, sepertinya kalau kering tidak suka, tapi kalau daun kacang tanah biasanya kambing masih tetap suka ya. Jadi caranya memang diawetkan dengan cara di jemur kawan ya, dengan cara dijemur. Contohnya di sini Bang J ada ini ya, ada ini dia daun kacang tanah yang kebetulan dulu panen kira-kira beberapa bulan kemarin Bang J panen ya, Bang J panen, dan karena melimpah akhirnya Bang J jadi diawetkan dengan cara dikeringkan ya, cuman ditaruh begitu saja. Biasanya nanti diberikan pada kambing itu kalau Bang J tidak sempat ngarit, biasanya kalau ada pekerjaan atau kadang ada tetangga yang membantu tetangga yang lagi meninggal, kadang ada juga kadang untuk membantu saudara yang nikahan, itu biasanya Bang J berikan ini ya, biasanya begitu. Nah, dengan cara seperti itu untuk meminimalisir kita agar tidak ngarit tiap hari, itu cara tradisional kawan ya. Kalau cara yang sudah modern ya, seperti di video Bang J sebelumnya itu ya, kita menggunakan mesin dengan cara difermentasi atau disilase agar lebih awet. Biasanya dimasukkan ke seperti itu kawan ya, ke tong-tong seperti itu, ke drum ya, itu biasanya agar lebih awet. Oke, ini dulu ya tips cara tradisional agar berternak kambing tidak ngarit tiap hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.